Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ocit 85. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah memposting cara melihat kompresor bekas kulkas dengan cara dibelah. Dan untuk postingan pada video kali ini saya akan membuat kompresor tersebut menjadi kompresor angin. Dan untuk kompresor tersebut saya akan menggunakan dua buah kompresor bekas kulkas dan tabung freon sebagai penampung anginnya. Baik, simak terus video saya sampai selesai.
Demikian tadi informasi dan tayangan bagaimana cara membuat kompresor udara dengan menggunakan kompresor bekas kulkas dengan tabung menggunakan tabung bekas freon. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Tunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.